Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Om Firman Channel dimanapun berada, saat ini tim Om Firman Channel berada di salah satu makam wali Allah, yaitu tepatnya di makam Mbah Syekh Syahid Mbah Priok atau Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Hajjaj, yang bisa diterkenalnya bisa disebut dengan makam Mbah Priok. Ya, ini adalah pintu masuk makam keramat Mbah Priok, Gubah Al-Hajjaj. Ya. Pada hari ini suasana penziarah cukup ramai, banyak sekali penziarah yang berziarah di makam Mbah Priok ini. Dan kita akan masuk ke dalam area pemakaman Mbah Priok tersebut. Ya, jadi sahabat Om Firman Channel, jangan kemana-mana, tetap ikutin vlog ini ya, channel ini. Ini adalah pintu masuknya. Ini foto-foto mading acara Mbah Priok. Majelis Gubah Al-Hajjaj. Ya. Kali ini bersama Kiai Haji Asrori. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita nanti berziarah ke dalam ya Pak Kiai ya. Iya. Bertawasulan ya. Ya, kita baca dulu ya Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahabat. Banyak sekali penziarah yang mengambil air keramat ini, tentunya dengan maksud dan tujuan yang positif ya. Bisa dicobain Pak Kiai, gimana rasanya? Ini air keramat, nih Pak Kiai kita ingin mencoba sini ya, boleh Pak Yai langsung ngambil. Ya, amin amin ya. Ya. Langsung aja dulu Pak Yai. Sama hal lain, sudah sana yuk. Jarak proses Syahid Mbah Priok, makam keramat situs Tanjung Priok. Ya sahabat, langsung saja kita masuk ke makam Mbah Priok ini.
sore hari ini cukup ramai penziarah. Tuh. Rombongan ziarah dari mana, Dek? Purwakarta. Ya. Rombongan ziarah dari Purwakarta ini banyak. Dari Purwakarta nih, Pak. Ya, iya banyak. Ini suasana di dalam makam Mbah Priuk ya, sahabat semua. Banyak sekali para peziarah yang berziarah di sini. Thank you.
silakan Pak Yai, kita tahlil sebentar, wasilah sebentar. Channel melaporkan langsung di dalam atau di area makam Mbah Priok, yaitu di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Suasana sore hari ini ramai sekali para peziarah. Ini Kiai Haji Asrori. Karena tadi kita di parkiran juga melihat beberapa unit bis besar yang mengantar para peziarah tentunya.
Pak Kiai kita, Pak Kiai Haji Asyari sedang bertawasulan dan tim meliput sisi-sisi dari makam Mbah Priok ini. Sumbersari Umuk Mas Perang 14 April 2010 melawan musuh Allah. Ini adalah peringatan dan isyarat bagi orang yang berpikir dan beriman. Subhanallah. Jadi ada lukisan dan sinar emas dalam makam. Tari sisi-sisi dari makam Mbah Priok ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bagi para sahabat yang ingin berziarah
pemakam Babuyok ini tepatnya di Tanjung Priok. Letak makamnya itu berdekatan dengan terminal peti kemas ya. Dan ini adalah salah satu cagar budaya yang di Jakarta yang dilestarikan. Karena sempat dulu ada berita bahwasanya makam ini mau digusur atau mau dipindahkan, tapi tidak jadi karena karomah dari Babuyok sendiri tidak mau makamnya digusur atau dipindahkan. Maka daripada itu keluarlah ketetapan bahwasanya makam Babuyok ini adalah salah satu situs bersejarah di Jakarta Utara, seperti itu. Para penziarah hilir mudik bergantian ya, keluar masuk, ada yang keluar ada yang masuk lagi di makam Babuyok ini. Walaupun ini hari Senin dan siang hari, tapi banyak rombongan dari luar Jakarta yang seperti tadi sudah kita lihat, ada yang dari Purwakarta, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Tengah, Tegal, Brebes, dan sebagainya. Itu tandanya karomah wali Allah, yaitu Babuyok, hingga bisa terkenal atau menyebar ke seluruh Nusantara ini. Dan kita wajib untuk melestarikannya. Demikianlah sahabat Om Firman Channel dimanapun berada, tim Om Firman Channel menyiarkan atau memberikan informasi langsung di area pemakaman Mbah Priok ini. Semoga tayangan ini atau informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Dan kami mohon untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen channel Om Firman Channel. Dan insya Allah kami akan memberikan informasi-informasi sekitar makam-makam wali Allah yang ada di Nusantara ini. Dan konten-konten yang bermanfaat lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.